Okey, sekarang ni kita akan menyimpan satu data. Okey, data preset. Okey. So, pertamanya kita akan buka satu sheet yang baru, satu layan yang baru dan kita namakan dia sebagai data. Okey. Dan di dalam fail yang saya dah ada bekalkan tadi, okey. Tuan-tuan sepatutnya dah ada satu satu table yang ni lah. Okay, table formula. Okay, sepatutnya dah ada satu file yang ni di dalam formula yang saya dah dibekalkan. Okay, so apa yang perlu kita buat ialah kita copy sahaja semua sekali. Okay, copy dan pastekan dia ke dalam data kita tadi. Okey, ke dalam data kita. Pastekan okey, kita akan pastekan value dia. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu. Okey, dalam file kita ni kita dah ada menyimpan satu set data tetap. Okey. Data tetap ni adalah satu data yang kita kata apa, yang akan memudahkan kerja kita nanti. Okey. So sekarang dekat sini, okey. Sekarang dekat sini kita akan membuat penamaan. Okey, penamaan label. Okey. Highlightkan saja. Okey. Highlightkan saja table kita dan letak penamaan sebagai kod negeri kelahiran. Okey, dan tekan enter. Jadi sekarang kita dah ada membekalkan satu set kod negeri kelahiran berdasarkan nombor kad pengenalan di dalam JPN. Okey, kita akan pergi kepada data negeri kelahiran dekat sini. Okey. So, kita akan menggunakan formula VLOOKUP. Okey. Kita akan menggunakan formula VLOOKUP dan pilih lookup value dia adalah kod negeri yang kita nak paparkan. Okey. Comma table array. Okey, table array ni nak senang kita panggil balik nama yang kita dah namakan tadi, iaitu macam saya letak, okey, tadi kod negeri kelahiran ada, kod negeri pun ada tadi. So yang paling latest tadi adalah kod negeri. Okey. Dan juga column index. Okey, untuk format ini, okey, column index kita adalah 2. Okey, dan range lookup dia adalah false. Okay, sebentar ya. Okey, so kita tengok. Okey, so saya ulang lagi sekali pembacaan dia ialah, okey, so kita akan gunakan kaedah formula VLOOKUP. Okey, VLOOKUP E2 ni adalah kita nak cari value apa. Okey, kita nak cari value apa, iaitu kita nak cari value 14 ni. Contohnya kata kan, okey, E2 ni adalah 14. Kat mana kita nak cari? Okey, kita nak cari dia di dalam table kod negeri kita tadi. Okey, kemudian dia adalah indeks yang keberapa adalah indeks 2. Okey. Kat mana dia berada? Di sini. Okey. Macam mana kita nak baca indeks? Okey, cara nak baca indeks adalah kod yang kita nak jadikan sebagai referral, rujukan. Okey, mestilah berada di paling kiri sekali. Okey. Contoh kita kata kad pengenalan, kita nak jadikan dia sebagai nombor rujukan. Boleh. ID staff. Boleh. Okey, kita nak jadikan dia satu
panggilan, satu kod panggilan kita, satu kod rujukan adalah berada di paling kiri sekali. So untuk kod ni, paling kiri adalah kod negeri 01, 021 dan sebagainya. Ini adalah dikira indeks 1. Okey, ini dikira kolom indeks 1. Okey. Dan ini pula adalah dikira sebagai kolom indeks 2. Okey. Katakan kita ada banyak kolom indeks seterusnya. So kita akan kiralah nanti seberapa banyak kolom dia tu. So disebabkan itulah, okey, negeri kelahiran ni kita menggunakan formula 2. Okey. False. False ni apa? False ni maksud dia adalah kita nak exactly value itu. Okey, dia dia akan terus cari 02. Dia tak ada kalau katakan yes. Bila kita buat yes, dia akan cari macam yang seakan-akan pun dia terima. Faham eh? Okey. Yang seakan-akan itu pun dia turut terima data itu sebab dia turut akan ambil. Itu yang kita tak nak buat masa ni. Untuk kes kita ni sekarang, kita tak nak. Untuk kes sekarang, kita memang nak cari exactly value sahaja. So sebab itu, kita akan menggunakan VLOOKUP. Okay, kita akan mencari kod E3, which is 02, di dalam kod negeri pada index nombor 2. Okay, katakan kita ubah, saya ubah je index 1. So dia akan jadi keluarkan attribute 2 sebab dia berada di index 1. Okay. Okay lah, katakan eh. Okay, so sekarang kita ada 45 Terengganu 66. Okay. So kita tambah pula data 66 dekat sini. Okay. Sempadan contohnya. Okey. Oh, sempadan ni. Okay. So sekarang kita akan membuat penamaan. Okay, penamaan dia highlightkan D dan juga E. Dan kita akan namakan kotak kita sebagai bulan kelahiran. Okay. Antara kesilapan kita, okay, ialah kita menggunakan jarak. Di dalam Excel ataupun di dalam penamaan ini tidak boleh menggunakan space bar ni, tidak boleh. Okey, dia tak benarkan. So sebab tu kalau kita tengok bulan kelahiran yang dalam keadaan jarak ni, kalau kita tekan enter, dia tak benarkan. Okey, so apa yang kita boleh buat ialah kita buat bulan underscore kelahiran. Ini boleh. Okey, bulan underscore kelahiran. Okey. Dan nama ini adalah valid. Okey. So kembali kepada data. Okey, pada bulan kelahiran. So kita boleh right click. Okey, right click dan juga insert bulan. Dan kita menggunakan formula yang sama seperti tadi, iaitu
VLOOKUP. Okey, kita nak cari data apa? Okey, data pada 02 ni, pada G2, comma, table array, ialah table apa? Bulan kelahiran. Okey, bulan kelahiran, comma, okey, column index number adalah 2, betul. Range lookup adalah true ke false? False. Okay, enter Februari. Dan seterusnya kita akan tarik. Okay, ha, cuma je yang ni data-data yang lain lah, kan? Ha? Ini pun memang IC pun data betul kan? Ha? Okay. So nampak tak? Sekarang ni daripada satu data saja dalam satu operasi, kita dah boleh macam kontrolkan seberapa banyak yang boleh. Contohnya kita kata kita masukkan IC. Okey, kita masukkan satu IC yang baru, secara automatik kita dah dapat data-data yang berkaitan lah. Nampak tak? Kita masukkan satu data IC je, kita dah boleh terjemahkan kepada mana-mana informasi yang kita nak. Okey, kita try lagi sekali, masukkan mana-mana data. Okey, tengok eh, kita masukkan satu IC saja, kita dah terjemahkan kepada satu bentuk kad pengenalan, tahun kelahiran. Okey, negeri kelahiran. Okey, so dan sebagainya, kita dah ada. Dah terus dapat informasi ni. Okey?